apa kebaikan di dunia? Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan kebahagiaan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum perbanyak nih doa. Kalau kita lihat dari doa ini, kalau persentasenya jemaah, doa ini 3 bagian. Yang disebut dengan doa sapu jagat. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Berbagai macam penafsiran para ulama, ada yang mengatakan ketaatan kepadamu ya Allah. Bisa beribadah kepadamu. Itu kebahagiaan di dunia. Memiliki harta yang membantu kita untuk meraih akhirat kita. Artinya kita hidup di dunia perlu kebahagiaan, tapi semuanya yang mengantarkan kepada akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan kebahagiaan di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian melewati satu persatu hal-hal yang sangat menakutkan di padang mahsyar sampai bisa selamat masuk surga. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi dunia hanya sepertiga aja. 2/3 buat akhirat kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya kita harus seimbang dunia, kalau kau bisa seimbang masya Allah. Tapi paling tidak jangan sampai ambisi kita itu adalah dunia.